Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, 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 malam. Pemula, salam dari pemalu. Yuk, di malam ini menjelang pagi kita berbagi sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena ilmu itu sangat bermanfaat ya. Sebetul ilmu, ilmu itu mahal ya. Tapi kalau kita nggak kita bagikan, mubazir ya. Yuk. Ya, kemarin ada sahabat saya bertanya ya di jalan, "Bang, kok kenapa video saya kurang direkomendasikan sama YouTube? Padahal sebelum-sebelumnya rame direkomendasikan sama YouTube ya." Yuk. Nah, saya jawab tuh ya, saya jawab nih pertanyaannya. Yuk, mungkin ya jarang direkomendasikan sama YouTube. Kita perbaiki ya video kita atau thumbnail kita ya, thumbnail kita munculkan lebih bagus. Dan untuk durasi ya, durasi awal 30 menit pertama atau 30 detik pertama bikin video yang lucu atau unik, bikin orang penasaran melihat video kita atau tenang nonton di video kita. Jadi seperti itu. Terus di video kita tag apa isinya tuh, isi video tersebut apa ya, dan perbaiki cara pencahayaannya apa gimana, diperbaiki lagi supaya biar lebih menarik lagi. Kan lumayan menambah jam tayang juga atau durasinya ya. Dan ingat ya sahabatku, kalau durasinya kalau bisa biar direkomendasikan sama YouTube, jangan kalau 2 menit ke bawah tuh jarang-jarang direkomendasikan ya, agak kurang, maksudnya kurang. Kalau bisa ya 3 ke atas pasti itu banyak direkomendasikan sama YouTube. Dan bila mana sahabat-sahabat tuh kepingin tahu ya, kepingin tahu bahwa video kita direkomendasikan sama YouTube, coba memakai HP yang lain yang belum pernah dipakai sama YouTube, coba klik nama channel kita ataupun video tersebut ya, muncul nggak? Kalau nggak muncul otomatis ya itu kekurangan kita harus diperbaiki ya. Kalau muncul itu lebih bagus, bagus berarti video kita sudah direkomendasikan sama YouTube. Jadi bila mana belum ya kita perbaiki, yang pertama thumbnailnya. Terus durasi awal ya 30 detik pertama harus yang unik atau bagus, bikin orang penasaran melihat video kita, biar tenang melihat video kita ya. Dan tampilkan juga, bila mana bikin video, tampilkan ya muka kita, wajah kita ya sebentar, biar siapa sih itu orangnya, oh abang Tudu Eto ya orangnya jelek apa seperti itu. Sebentar aja ya, baru fokus ke yang kita mau divideokan. Terus kalau sudah gajian ya sudah gajian, misalnya yang udah gajian nih, udah dimonet, udah gajian, kadang-kadang udah dimonet penontonnya sepi ya, viewernya sepi ya, bolehlah kita evaluasi belajar bersama ya, evaluasi video-video kita apakah kurang bagusnya dari apanya, apa dari kameranya, apa gimana ya, sudah belilah alat-alat buat per-YouTube-an karena sudah gajian. Kalau yang belum gajian biasa aja ya, untuk yang masih pemula bebas ya, pokoknya pakai HP jadul apapun bisa, yang penting semangat ya. Terus kalau yang sudah dimonet ya, kalau yang udah sih monet, tentukan tema ya. Kalau menurut saya tema sekarang nih, jadi misalkan tema sekarang ini apa nih, apa motovlog apa gimana ya, berikutnya ya diulang lagi ya, motovlog gitu ya. Jadi saling berkesinambungan ya sahabat-sahabat, untuk yang sudah dimonet ya, apa masak ya, misalkan hari ini masak apa nih, kayak Mama Palen nih masak ikan asin, besoknya masak apa gitu, masak cabai rawit, apa masak kangkung buat Bang Etoy. Nah di barakatnya seperti itulah ya, pasti buat sahabat-sahabat senior sudah paham seperti itu ya. Jadi kita ini ya evaluasi video kita, karena dia kurang direkomendasikan sama YouTube, kita perbaiki thumbnailnya.
dan durasi awal ya 30 detik pertama kita harus bagus, orang unik atau lucu, bikin orang penasaran melihat video kita. Dan durasinya juga jangan 2 menit lah, rata-rata 3 menit ke atas tuh bakalan banyak direkomendasikan sama YouTube ya sahabat-sahabat. Dan untuk yang sudah dimonet, bikin video itu berkesinambungan ya, satu tema biar alurnya bagus dan viewernya bagus. Untuk pemula bebas, mau tema apapun bebas, motovlog, mau masak apapun bebas, karena untuk pemula masih mengejar subscribe. Terima kasih, selamat malam menjelang pagi, semoga bermanfaat. Tetap semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Ya, thank you.